Ya, marilah kita mendengar dan memahami firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Udhina alladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين أي مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سورة الحج yang bermaksud sesungguhnya Allah mempertahankan orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak mengasihi orang-orang yang khianat lagi kufur. Diizinkan kepada mereka yang telah diperangi. Sesungguhnya mereka itu telah dizalimi. Dan Allah Maha Berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Mereka itu ialah orang-orang yang dihambat keluar dari kampung halaman tanah air mereka. Tidak ada kesalahan yang dilakukan. Malaikat kerana mereka berkata, Rabbun Allah, Tuhan yang menjadi dan mentadbir seluruh kehidupan kami ialah Allah. Dan kalau sekiranya Allah tidak menjadikan manusia itu berlawanan di antara satu dengan yang lain. Golongan yang menegakkan Islam dengan golongan yang menentangnya, nescaya dibinasakanlah rumah-rumah ibadat penganut agama Yahudi, gereja-gereja penganut agama Kristian, sembahyang-sembahyang dan masjid-masjid yang disebut di dalamnya nama Allah. Demi sesungguhnya Allah menolong sesiapa yang menolong bagi menegakkan agamanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah di bumi. Mereka mendirikan sembahyang. Mereka menunaikan zakat. Mereka menyuruh kepada yang baik. Dan mereka mencegah kemungkaran. Dan bagi Allah sahajalah akibat segala urusan. Ayat ini berkait dengan peristiwa yang sangat besar bagi umat Islam. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Peristiwa yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Tetapi ramai di kalangan mereka yang tidak mendalami hikmat dan tuduhannya. Hijrah adalah titik tolak yang sangat penting bagi perjalanan umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW yang diutuskan menjadi Rasul akhir zaman untuk menyelamatkan manusia seluruhnya. Betapa pentingnya hijrah sehingga menjadi tahun bagi umat Islam membezakan kita dengan umat dan kaum lain yang ada di dunia ini. Menyemulakan tahun mereka dengan peristiwa kelahiran, dengan kemenangan dalam peperangan, kemerdekaan tanah air. Tetapi kita bagi umat Islam menjadikan hijrah Nabi dan sahabatnya ke Al-Madinatul Munawwarah adalah permulaan tahun bagi umat Islam. Menunjukkan betapa penting dan besarnya makna hijrah kepada umat Islam. Untuk memahaminya, marilah kita menyedari betapa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Untuk menyelamatkan manusia seluruhnya, bukan satu bangsa, bukan satu umat, bukan satu zaman, bukan satu negeri, tetapi untuk seluruh alam.
Rasul yang diutuskan ini benar-benar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang istimewa daripada rasul-rasul yang sebelum daripadanya. Bahkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya didahulukan dengan dunia yang berada dalam keadaan yang sangat berhajat kepada rasul yang menyelamatkan manusia. Ketika manusia kehausan, ketika manusia dahagakan petunjuk dan bimbingan dari rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada agama samawi, agama Yahudi dan agama Kristian. Pengikutnya mengaku menjadi pengikut kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, berpegang dengan kitab Allah. Tetapi ulama-ulama, padri-padri dan pendeta-pendeta telah menyeleweng daripada kitab Allah, memesongkan ajaran Allah yang sebenar, menjadikan agama sebagai sara hidup, bukan untuk menyelamatkan manusia. Padri-padri, pendeta-pendeta dan ulama yang benar-benar berpegang dengan agama beruzlah mengasingkan diri daripada masyarakat. Apalagi agama yang tidak samawi. Penganut-penganutnya terang-terang menyembah berhala, melakukan syirik, sudah tentu keadaannya lebih buruk. Walaupun di masa itu ada negara-negara yang bertamadun, Parsi, Rom, China, India, Mesir dan lain-lain, tetapi tamadun yang membanggakan kebendaan, memperhambakan sesama manusia, mengadakan pembangunan di atas darah rakyat yang dizalimi dan dianiayai. Lebih-lebih lagi masyarakat Arab yang jauh dari agama, dari tamadun, merupakan golongan jahiliah yang sangat keras. Bukan saja menyembah berhala, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, bahkan akhlak yang sangat runtuh, merampak, menyamun, menimbus anak perempuan hidup-hidup. Itulah suasana masyarakat yang masa itu. Di saat yang begini rupa, Allah mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi menamatkan kerasulan dan kenabian. Kerana selepasnya Allah Subhanahu wa taala akan membawa hari kiamat yang menghancurkan seluruh alam. Allah melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu cabaran yang sangat besar. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang istimewa daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam, dikurniakan mukjizat ilmu iaitu Al-Quranul Karim bagi memulakan gerakan menyelamatkan dunia. Tidak cukup dengan Makkatul Mukarramah, tidak cukup dengan masyarakat Arab yang ada di Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah untuk mendirikan sebuah negara dan masyarakat supaya dilaksanakan Islam seluruhnya bagi menyelamatkan manusia dengan rahmat Allah. Dengan kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad malaikat membawa rahmat kepada seluruh alam. Rahmat kepada seluruh alam mestilah merangkumi seluruh kehidupan manusia dalam ibadatnya, keluarganya, masyarakatnya dan seluruh cara hidup mereka mestilah diserlahkan daripada rahmat Allah. Al-Quran yang penuh dengan adil, sifat adil yang wajib bagi Allah, Maha Adil adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyerlahkan rahmat daripada Allah perlu adanya sebuah negara dan masyarakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ditemukan dengan golongan Ansar, penduduk asal Madinah yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan Muhajirin dan Ansar adalah merupakan pilihan Allah untuk memulakan gerakan hijrah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tegaklah sebuah negara yang berdaulat, yang menjadikan syariat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk tonggak kepada seluruh cara hidup manusia. Maka dibentuk masyarakat madani yang menggabungkan manusia berbagai bangsa, berbagai kaum,
berbagai agama dengan mendaulatkan Islam, syariat Allah dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Al-Quranul Karim dan menyempurnakan pelaksanaan yang dilakukan oleh sunnah Rasulullah SAW, maka Allah mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diwafatkan itu setelah berjaya menegakkan apa yang dinyatakan oleh Allah, alladzina immakkanahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah negeri, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, dan mereka mencegah kemungkaran. Bagi Allah sahajalah akibat segala urusan. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Al-Quranul Karim, menyempurnakan beramalnya ditunjuk aja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun negara yang didirikan itu menghadapi kepungan yang dahsyat, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam munculnya golongan murtad di kalangan kabilah-kabilah Arab yang disokong oleh kuasa-kuasa besar dunia, kita dapat melihat bagaimana kuatnya tunjang dan akar yang telah ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja Islam tidak boleh dihapuskan oleh mereka, bahkan cahaya Islam telah berjaya menundukkan kuasa besar dunia Parsi dan Rum. Cahaya Islam masuk ke seluruh dunia, menunjukkan rahmat Allah, menyelamatkan manusia dalam seluruh cara hidup mereka. Itulah perkembangan sejarah, sejarah ringkas. Marilah kita menyedari di zaman surut umat Islam yang kita alami pada hari ini, surutnya umat Islam apabila mereka meninggalkan ajaran Islam. Kita melihat dunia dalam keadaan fasad, dunia dalam keadaan keruntuhan dan kemusnahan. Terserlah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan di darat, di laut, dengan sebab kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Sesungguhnya seluruh dunia pada hari ini sedang menghadapi fasad, menghadapi kemusnahan hidup. Bukan sahaja keruntuhan akhlak, bahkan keruntuhan ekonomi, keruntuhan nilai harga diri manusia yang memusnahkan kehidupan mereka sendiri. Sehingga berlaku kemusnahan itu laksana banjir yang masuk ke kampung halaman, masuk ke rumah-rumah. Percayalah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan generasi awal dengan Islam, maka generasi yang ada pada hari ini diselamatkan dengan Islam juga. Marilah kita jadikan hijrah Nabi SAW sebagai iktibar bahawa kita tidak boleh menyelamatkan manusia malaikan dengan Islam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad perjalanan Allah, dan orang-orang yang memberi perlindungan, pertolongan kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia daripada Allah. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يكن أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهدى والنعمة المسدى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهي أرهم بريمان bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Dan janganlah kamu mati, malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing. Menghisap kepercayaan kita, menghisap amalan kita, menghisap akhlak dan perangai kita. Sebelum kita diheret untuk dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari yang dinyatakan oleh Allah, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinyatakan oleh sabdanya, taraktu fikum amrayn lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selepasku selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Petunjuk yang menyuluh kehidupan kita, membezakan di antara yang benar dan salah. Perkara yang bercanggah dengan petunjuk ini adalah kesesatan, membawa celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya.